الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala Musan Ibrahim Allah Ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa yudrabu darban ghayra mubarihin ujuban man zukira alaiha ay ala tarkiha walau qadaan aw taraka syaratan min syaratiha. Wa yudrabu dan dipukul, dipukul dorban dengan pukulan ghairu mubarihin yang tidak melukai, man zukira akan orang yang telah disebutkan, ya kemarin yaitu orang yang kagak sembahyang dipukul, ya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Umpama dipukul dari, yaitu dari pantat ke bawah, pakai kain yang di, kalau kata guru saya, pakai kain di gulung-gulung sini, ya enggak melukai, ya pantat pukul yang tidak melukai, jangan menggunakan sesuatu yang melukai, yang menyakiti. Jangan mukanya, badannya dengan benda yang menyakitkan, jangan. Jadi dari pantat ke bawah pakai kain. Jadi suatu ancaman bagi yang, ya orang yang kagak sembahyang. Untuk anak kita ini. Orang tua punya anak. Yang mudah-mudahan keturunan kita semua rajin sholat, amin. Jadi kalau gue sembahyang mesti dipukul alaiha atasnya ay ala tarkiha, maksudnya atas meninggalkan sholat walau kodoan, sekalipun sholat kodo. Dia gak sembahyang tadi umpama subuh, ya bangunin suruh sembahyang. Ini wajib, siapa yang wajib seperti ini? Orang tua. Jadi orang tua punya kewajiban di sini. Jadi ketika dia tidak memerintahkan anaknya untuk sholat padahal wajib sholat, maka orang tuanya berdosa. Orang tuanya dosa. Jadi harus suruh sholat tuh. Zuhur sholat, suruh sholat. Asar suruh sholat, maghrib suruh sholat, isya suruh sholat, subuh. Ini yang rada berat mungkin, subuh. Ya, suruh sholat. Yang penting sembahyang, ya, sholat itu. Hemat saya kalau umpama ini kan, ya, disuruh sholatnya itu kan umur 7 tahun. Hemat saya 6 tahun kita udah suruh. Ya. Biar nanti ketika datang 7 tahun walaupun, ya insya Allah dia udah biasa, walaupun kita enggak suruh dia udah kerjain ketika umur dia udah 7 tahun. Jadi sebelum umur 7 tahun, 6 tahun kita udah suruh. Nah kalau 7 tahun ya belum kita pukul, kalau udah 10 baru kita pukul. Di sini dikatakan au taraka syartan min syurutiha, atau meninggalkan syarat daripada syarat-syaratnya, ya li asrin, bagi umur 10 tahun ba'da istikmaliha, artinya setelah sempurna 10 tahun dipukul. Jadi ketika umurnya 10 tahun enggak mau juga melakukan sholat, dipukul tuh anak, ya. Tapi pukulnya tadi tidak melukai. Jadi umurnya udah 10 tahun. Ini ya
10 tahun. Berarti kalau umur sebelum 10 tahun jangan dipukul berarti. Jadi umurnya 10 tahun. Orang umur 10 tahun baru kita pukul. Tapi pukulnya tidak melukai dari pantat ke bawah dengan menggunakan yang tidak melukai. Jadi kalau dia belum 10 tahun jangan dipukul, tapi masih kecil. Ya, yang penting kita udah suruh ya udah. Tapi jangan berhenti-berhenti suruhnya terus. Saya yakin percaya insya Allah bila mana kita suruh terus anak kita untuk sholat dari mulai umur 7 tahun sampai 15 tahun, insya Allah anak akan rajin sholat. Ya. Tapi kalau umpama kita enggak perintahkan anak kita untuk sholat padahal udah umur 7 tahun, ya jangan salahkan kalau anaknya malas untuk melakukan sholat. Jadi ini usaha juga, doa juga. Umur 7 tahun perintahin sholat. Ya. Memang cukup capek memang. Mas, sesumbayang. Capek. Itu kewajiban orang tua. Wajib suruh. Udah 10 tahun pukul tegas namanya. Apa sesuai dengan syariah. Lil hadis sahih, karena ada hadis yang sahih, muru sabiyya bis salati idza balagha 7 sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alayha. Perintahkan olehmu akan anak kecil itu dengan salat apabila dia telah sampai umurnya 7 tahun. Jadi umurnya 7 tahun perintahkan sholat, dan apabila sampai umurnya 10 tahun pukul dia atas meninggalkan sholat itu. Berarti kalau begitu anak kecil kalau masih kecil dipukul itu nggak bagus berarti. Jadi tunggu sampai 10 tahun. Jadi kalau dipukul 10 tahun insya Allah bisa masuk. Pahamnya? Ngertinya. Kasamin atau kohu, seperti puasa yang dia mampu. Wa innahu yu'maru bihi li sab'in, maka sesungguhnya dia itu diperintahkan bagi umurnya 7 tahun juga sama ya, dengan sholat. Jadi kalau dia 7 tahun perintahin juga untuk puasa ya, umurnya 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun SD kelas 1, jadi SD kelas 1 suruh puasa. Bapaknya kesianan ya emaknya. Suruh puasa 7 tahun kelas 1 SD berarti umurnya. Sekarang kan mungkin ya kelas 1 SD 7 tahun boleh baru masuk sekolah. Dan itu baik. Itu ketetapan pemerintah seperti itu baik. Karena dia semakin dewasa ya, daya tangkap pelajaran semakin kuat. Kalau terlalu kecil untuk menangkap pelajaran kurang bagus. Ya. Belum bagus kalau masih kecil untuk berpikir. Itu ketetapan pemerintah 7 tahun itu bagus sekali itu ya. Sangat bagus sekali. Wa hikmatu zalika at-tamrinu 'ala ibadati. Dan hikmah demikian itu adalah at-tamrin, melatih al ibadat di atas ibadah. Jadi hikmahnya umur 7 tahun suruh sembahyang untuk melatih.
untuk ibadah liyata'awadaha, supaya dia membiasakan akan ibadah itu. Fala yatruka'at, maka dengan sebab itu dia tidak tinggalkan solat itu kalau sudah biasa. Coba kita renungin, umur 7 sampai 15 tahun berarti apa? Cukup lama, kacak 8 tahun, berarti membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadikan biasa orang ya sholat. Ya, jadi suruh sembahyang. Wa bahasa al-azra'iyu fi qinnin saghirin kafirin nataqa bis sya'arataini anna yu'maru nadban bis salati wa sawmi. Wa bahasa al-azra'iyu, dan telah membahas oleh Imam Azra'i fikinin saghirin, pada budak yang masih kecil, kafirin, yang kafir. Jadi ini budak ya kafir, babanya mungkin nih, orang tuanya kafir, biasanya begitu. Tapi dia nataqa bisyahadatain, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi beliau ini membahas, jadi kalau dikata membahas, beliau meneliti dengan ya kaedah-kaedah usul ya madzhab Syafi'i. Kalau umpama dia itu seorang madzhab Syafi'i, dia membahas, berarti dia membahas satu masalah dengan menggunakan kaedah-kaedah Syafi'i. Kalau dia madzhabnya Hanafi, berarti kaedah-kaedah Hanafi ya gitu. Dia mazhabnya Hambali, kaedah-kaedah Hambali. Jadi membahasnya ya, meneliti. Annahu yu'maru nadban bis salati wa sawmi, membahas oleh ya Imam Azra'i pada budak yang masih kecil, yang kafir, yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, bahwasannya dia diperintahkan sunat dengan sholat dan puasa. Jadi masih kecil udah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia muslim, maka dia diperintahkan sunat untuk sholat dan puasa. Iya. Wa yuhassu alaihima min ghairi darbin liya'lafa al-khabara khaira ba'da bulughi. Wa yu'asu, dan dianjurkan alaihima atas keduanya sholat dan puasa, min ghairi darbin, dari tanpa mukul, masih kecil dia, liya'lafal khaira, supaya dia suka akan kebaikan. Jadi rupanya kalau masih kecil dipukul, ini akan membuat dia lari dari kebaikan. Jadi oleh karenanya anak jangan sampai dipukulin ketika dia masih kecil. Ya. Ba'da bulughi, setelah baliknya. Dari tanpa memukul, ya. Tanpa memukul, supaya dia suka kebaikan setelah baliknya nanti. Jadi setelah baliknya mudah-mudahan dia suka dengan kebaikan. Berarti begitu pula seorang anak, kalau belum balik jangan kita pukul. Ya. Wah, bodoh. Pantatnya, kakinya, oh, cetar, cetar, enggak boleh. Nanti dia akan lari daripada perbuatan baik. Dia enggak mau berbuat baik. Lagian kalau anak masih kecil kan dosanya belum ada. Ya, anak masih kecil dosanya belum ada. Yang ada dosanya siapa? Babuannya tuh. Mamanya. Ya.
wa in abal qiyasun zalika, sekalipun qiyas enggan akan demikian itu. Intaha. Wa yajibu aidan 'ala man marra, wallahu a'lam bissawab.